Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayuting Wishus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayutingting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayutingting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat status terbaru dari Ayutingting. Nah, di sini menulis, "Lama ini aku selalu diam dan sabar, tapi kalau sudah saatnya untuk bertindak, maka aku akan bertindak karena sabar ada batasnya." Pendapatnya gimana kalau kalian di posisi saya? Ini sedikit curahan hati Ayutingting yang selama ini dibully dan juga dicaci para netizen ya, walaupun di bawahnya menggambarkan tentang glowingnya wajah Ayutingting nih. Dan di sini juga di komentar ini oleh beberapa sahabat, titik 5425, kok kamu makin cantik Derman Putra, kok kamu cantik sekali, love you Ayutingting. Kasih Derman Putra dan titik 5425 yang selalu mensupport Ayutingting. Dan di sini Ayutingting mengucapkan selamat ulang tahun untuk Just Wilda, happy milad ya dari aku Ayutingting, doa terbaik buat kamu, happy birthday, pokoknya panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu, semoga selalu sukses dan selalu cantik. Dan tak hanya Ayutingting, Mom Ayuting juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jas Wilda, happy milad ya, berkah selamat, sehat, panjang umur, doa terbaik buat Jas Wilda dari Mom Ayuting dan juga Ayutingting, salam bahagia selalu katanya. Hanya status tersebut, di sini juga Ayutingting menuliskan status terbarunya nih bersama dokter cantik Tatan, dokter Tan Yunita. Sarang hemai dokter and lur dan koko kriuk nih. Ada dokter Tan Yunita dan juga koko kriuk nih lagi pokes bersama Ayutingting. Sukses dan semangat terus Ayutingting, akhirnya kangen-kangenan juga, tulis koko kriuk. Koko kriuk adalah salah satu sahabat Ayutingting dan juga dokter Tan Yunita yang selalu setia menemani Ayu dan juga dokter Tan ya. Asli cantiknya, glowing, cerah, mantep, keren-keren, pokoknya cantik Bunda Ayu, sukses terus, I love you. Inilah foto glowing Ayutingting dan juga dokter Tan Yunita yang hari ini lagi prokes nih. Wah, membicarakan soal apa ya? Mimin jadi penasaran. Yang sama-sama penasaran kayak Mimin, jangan lupa saksikan postingnya di Kisyo TV akan segera hadir nih. Dan di sini juga Ayutingting tak hanya ngobrol dan bincang bareng sama dokter Tan Yunita, tapi masih ada lagi nih. Dan di sini di acara Brownis TV siang ini kita akan kehadiran seseorang yang sangat tampan dan juga mempunyai suara merdu lembut dan juga wah sekali nih. Dan pastinya akan ada duet maut antara Ayutingting dan juga Ivan Gunawan. Dan inilah dia si ganteng yang akan hadir di Brownis TV hari ini. Dan dia juga kemarin sebagai pembawa acara di AMI Award 2021. Disini Drunusa menuliskan, suatu kehormatan bisa berada di panggung AMI Award 2021 serta diberikan kesempatan untuk membacakan beberapa nominasi AMI Award. Semoga tahun depan bisa bertemu kembali dengan karya-karya ya baru yang akan lahir, amin ya robbal alamin. Begitu tulis Nulca di akun Instagram pribadinya. Ternyata inilah pria tampan yang membacakan nominasi award di 2021, termasuk membacakan nominasi Ayutingting yang menjadi salah satu pemenang di AMI Award 2021. Dari Brownis TV, suaranya halus banget ya. Yang penasaran pokoknya jangan sampai terlewatkan, hari ini akan tampil nih jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Penampilan yang spektakuler dari para penyanyi yang sangat bertalenta hari ini. Selain ada si ganteng Drownulsa, di sini juga pasti akan ada nih bintang tamu yang super spesial. Dan ada Reja nih ya, si anak yang suaranya persis banget kayak suara Nika di Heavy Gallery 25. Ini yang lebih parah, asli susah ngebedain vokal dia dengan almarhumah. Auto trending Brownis besok ini, fans almarhumah banyak banget yang suka sama suaranya almarhum Nika Ardila. Jangan sampai kelewat ya, hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat akan hadir nih si suara merdu yang sangat bertalenta, walaupun hanya seorang anak petani
dan katanya putus sekolah, dia mempunyai suara yang sama dan juga persis banget sama suaranya Nike Ardila. Yang penasaran dan pastinya pengen tahu lebih jelasnya lagi nih, jangan lupa hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat akan ada Reza. Dan informasi selanjutnya dari official MNC TV, kamu harus tahu 7 fakta penyanyi dangdut wanita paling di hati. Ada Ayutingting. Ayu pernah go internasional, sukses berduet dengan penyanyi Turki, mengeluarkan single 2 bahasa. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa dukung Ayutingting sebagai penyanyi dangdut wanita paling di hati, anugerah dangdut Indonesia yang sebentar lagi vote-nya akan ditutup nih pemirsa. Selain ada Ayutingting, di sini juga ada beberapa artis lainnya yang menjadi saingan beratnya Ayutingting. Ada Lesti Kejora, Indul Daratista, dan juga artis-artis pendatang baru lainnya. Jadi jangan sampai lupa ya, dukung Ayutingting di Anugerah Dangdut Indonesia 2021 Rabu 24 November live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa dukung Ayutingting sebagai penyanyi dangdut paling di hati. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja buat disensor kan itu.